Ular piton tiba-tiba muncul dari dalam kloset di rumah seorang warga di Tuban, Jawa Timur. Proses evakuasi ular tidak mudah. Petugas terpaksa membongkar pipa pembuangan dan merusak kloset untuk mengeluarkan ular. Setiap orang pasti terkejut jika tiba-tiba ular muncul dari dalam kloset kamar mandi. Sama halnya dengan pemilik rumah di Tuban, Jawa Timur. Kejadian berawal saat pemilik rumah hendak membersihkan kotoran kucing di kamar mandi. Namun saat kloset dibuka, muncul ular dari dalam. Proses evakuasi berjalan sulit. Petugas terpaksa membongkar kloset. Kecepet ini. Setelah diangkat, kloset ternyata harus dihancurkan karena ular sepanjang 3 meter ini tersangkut. Aku punya dua kloset, yang satu duduk, yang satu jongkok. Nah, aku kan mau bersihin itu. Ternyata yang di jongkok, yang di duduknya itu ada ular. Terus saya panggil bapak saya. Habis itu ternyata bapak saya juga gak berani. Warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga digegerkan dengan keberadaan ular kobra berukuran 4 meter di saluran air. Ular kobra akhirnya dievakuasi setelah warga memanggil pawang ular. Menurut warga, selama 1 bulan sudah menemukan 4 ekor ular kobra. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.